Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat, teman-teman sekalian, saya sudah keliling ini sama teman saya, Faisal. Halo, Sal. Halo. Ya, terima kasih Bro Faisal hari ini menemani saya keliling apa ya, keliling Kota Serang. Tadi kita sudah menyelesaikan satu transaksi properti di daerah Mansa, di ujung ya? Keragilan. Keragilan ya, kita tadi ke daerah Keragilan, habis itu kita makan bareng di rumah makan. Terus hari ini kita berdua sudah berada di Terminal Kota Serang. Ya, Terminal Kota Serang namanya apa, Sal? Terminal Pakupatan. Ya, namanya Terminal Pakupatan. Sahabat-sahabat Putih, hari ini kita berdua ini tetap jaga kesehatan ya. Kita pakai masker, nah, karena memenuhi standar COVID. Nah, saya sekarang ada di parkiran, kita lagi nunggu bisnya datang. Hari ini saya naiknya bis apa, Sal? Hari ini kita naik bis Sinar Jaya. Ya, bis Sinar Jaya. Bis Sinar Jaya yang eksekutif VIP itu dari Serang ke Pekalongan biayanya cuma Rp140.000. Murah kan? Ya. Ayo, sahabat Rorti, kalau mau jalan-jalan ke Serang, Serang ini ibu kotanya provinsi mana? Provinsi Banten. Provinsi Banten. Itu daerahnya keren banget, sahabat properti. Banyak banyak situs sejarah juga, Sal ya. Luar biasa banyak. Apalagi, Sal? Apalagi situs sejarahnya apa? Pariwisata juga banyak. Pariwisatanya apalagi, Sal? Terus kuliner, kuliner. Kuliner lumayan banyak. Oh, kulinernya banyak. Ya. Kalau teman-teman mau berkunjung ke sini, silakan bawa amunisi yang banyak. Ya, bawa oleh-oleh. Nanti tukeran, ya. Bapak. Jangan lupa juga. Ayo. Kita berziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu dimakamkan di Serang ini. Kalau Sultan Agung Tirtayasa? Di Tirtayasa. Di Tirtayasa. Tirtayasa itu daerah mana? Daerah Tirtayasa Pontang. Serang. Serang. Yeah. Enggak, Serang ke sana. Bahkan di situ terdapat tempat apa ya? Bisa dibilang petapanya apa-apa ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Loh, tuh, sahabat-sahabat properti yang biasa punya, anu ya, yang terutama teman-teman pesantren yang sering ngaji kitab hadis Arba'in Nawawi, lah itu An-Nawawi itu, Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani itu salah satu petilasan, apa? Petilasannya ada di sini. Petilasannya ada di Serang. Jadi bumi Banten itu ya buminya Syekh Nawawi karena beliau itu loh, sahabat-sahabat. Saya lanjutkan ya, nanti saya perlihatkan ini bagaimana Kota Serang lumayan wah panas. Latihan sahabat-sahabat sebelum ke Mekah yang panasnya 40 derajat lah, kita ke Serang dulu. Nah, ini panas tapi adem karena situs religiusnya banyak, Sal ya. Masjid-masjidnya banyak juga ya. Banyak masjid-masjid bersejarah di sini banyak. Bahkan konon ada 7 masjid yang tanpa dibangun manusia. 7 masjid yang dibangun jadi, bukan oleh manusia. Tahu-tahu masjid itu ada aja. Seperti itu kurang lebihnya lah ya. Ya, kalau bahasa Pekalongan ujug-ujug. Ujug-ujug masjidnya ada. Ini di Serang ada 7. Hari ini saya tidak punya banyak waktu ya, Faisal ya, karena saya sudah ditunggu next time ya, mungkin ya pekerjaan lain. Bingung. Ya, kapan-kapan lagi insya Allah nanti kita ke Serang lagi. Rencana sih tadi teman-teman saya yang saya telepon lewat video call, teman-teman pengen diajak juga ke sini. Kita sama seperti ya, saya siap, ayo ajak kita rombongan ke sini. Naik bus oke, naik mobil oke, kita backpackeran juga oke. Ternyata asik kok, nggak terlalu ribet ya. Oke, bisa ya, sudah datang teman-teman sekalian. Nanti kita lihat ya, kita naik bisnya bis Sinar Jaya ya. Nanti turunnya di Pekalongan, berangkat jam 1 siang dan ini nanti kurang lebih nyampe Pekalongan jam 9 malam. Asik pokoknya sobat properti. Terima kasih ya sudah menonton channel saya. Jangan lupa channelnya Faisal juga di subscribe. Ahmad Faisal. Ya. Jangan lupa subscribe. Ahmad Faisal di subscribe juga biar tambah pertemannya. Kalau keseran tinggal
Kontak Mas Faisal aja. Nomor WA-nya ada di channel YouTube-nya ya. Bisa hubungi 0877-565-5 kali 86. Iya, keren. Itu juga ada peluang bisnis ya, sahabat-sahabat. Karena Mas Faisal ini salah satu juragan martabak dari Tegal. Kalau teman-teman misalkan mau bisnis martabak di di kota teman-teman, nah bisa konsultasi sama Mas Faisal, apa saja yang diperlukan, bagaimana visibility studinya, bagaimana riset marketnya, chefnya, resepnya, modelnya, Mas Faisal siap berbagi. Gitu Mas Faisal ya? Ya, insya Allah ya. Siap. Insya Allah martabak Mas Faisal siap menusantara dan siap mendunia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih, sambung lagi ya di lapangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.